Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar menerima kunjungan dari Vice Chief of Federal Criminal Police Office Jerman Michael Kretschmer di Jakarta Pusat. Digelar pada 5 Agustus 2022, kedua belah pihak menandatangani joint statement on strengthening the research on counterterrorism and prevention of violent extremism. Acara turut dihadiri pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama BNPT, serta delegasi dari Federal Criminal Police Office Jerman. Kepala BNPT sampaikan melalui joint statement ini, kedua negara dapat menjalin kerjasama dalam menangani terorisme. Senada dengan Kepala BNPT, Vice Chief of Federal Criminal Police Office Jerman Michael Kretschmer sampaikan bahwa kerjasama internasional merupakan hal yang penting untuk dilakukan terutama dalam penanggulangan terorisme. Kepala BNPT berharap dengan terlaksananya penandatanganan joint statement ini, kerjasama antara kedua negara dapat diperluas dalam bentuk nota kesepahaman termasuk pertukaran informasi intelijen serta peningkatan personel. Sebelumnya di hari yang sama, delegasi Jerman juga turut mengunjungi Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral melalui terowongan silaturahmi yang kerap menjadi simbol toleransi antar umat beragama dan kebinekaan bangsa Indonesia. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kembali mendapatkan catatan membanggakan, di mana BNPT menerima piagam penghargaan atas solidaritas dan kebersamaan dalam mensukseskan gerakan nasional pembagian 10 juta bendera merah putih yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri bersama pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Untuk itu, Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, didampingi Deputi Bidang Penindakan dan Pembinaan Kemampuan, Irjen Pol Ibnu Suhaendra, dan Kepala Biro Umum Marsma TNI dan Van Infansyah, terima piagam yang diserahkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo. Penghargaan tersebut merupakan bentuk terima kasih Kementerian Dalam Negeri kepada pihak-pihak yang mendukung terselenggaranya gerakan nasional sehingga tercatat dalam Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI. Sebelumnya, Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri telah menyerahkan bendera secara simbolis kepada Pemda di 3 kota, yakni Kota Merauke, Aceh, dan Surabaya pada 12 sampai 14 Agustus 2022 lalu. Secara khusus di Kota Surabaya, sejumlah mitra deradikalisasi BNPT turut berpartisipasi pada penyebaran 10 juta bendera tersebut. Kegiatan ini berlangsung dalam rangka menyemarakan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-77. Kepada sekitar 300 peserta yang hadir, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan apresiasinya atas penghargaan yang diberikan oleh Rekor MURI. Ia berharap gerakan ini dapat memupuk semangat kebangsaan, sekaligus bersama menjaga dan mempertahankan pluralitas bangsa Indonesia. Ketua Umum Museum Rekor Dunia Indonesia MURI, Jaya Suprana, sampaikan bahwa gerakan ini berhasil mencetak rekor dunia. Majen TNI Dedi Sambowo juga sampaikan bahwa gerakan serentak ini dinilai berhasil tingkatkan semangat nasionalisme dan patriotisme di tanah air. Diharapkan dari hadirnya gerakan ini dapat mempererat persatuan, perdamaian, dan pertahanan bangsa dari ancaman terorisme. Demi memperkuat kerjasama antar kementerian lembaga dalam penanggulangan terorisme, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme lakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta Pusat. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dalam acara Halakah Da'i tahun 2022 dan Grand Launching aplikasi Ustadz Kita. PKS yang dilaksanakan pada 6 September 2022 ini ditandatangani oleh Sekretaris Utama BNPT, Majen TNI Dedi Sambowo, dan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamarudin Amin, yang disaksikan langsung oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dan Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Holil Koumas.
Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar sampaikan bahwa acara ini ialah upaya pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran paham radikalisme terorisme di Indonesia. Kedepannya diharapkan kerjasama antar kedua belah pihak semakin erat dalam menanggulangi terorisme melalui narasi moderasi beragama. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin evaluasi kegiatan bulan Agustus 2022 dan rencana kerja bulan September 2022 di kantor BNPT Gambir, Jakarta Pusat. Digelar pada 6 September 2022, kegiatan rutin ini dihadiri oleh pejabat tinggi Madya, pejabat tinggi Pratama, serta pejabat administrator. Dalam arahannya, Kepala BNPT soroti program deradikalisasi luar lapas, Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN. Beliau sampaikan agar pihaknya dapat memaksimalkan atensi dalam pengelolaan kawasan tersebut demi menunjang kesejahteraan para penyintas dan mitra deradikalisasi. Pada kesempatan yang sama, Kepala BNPT terima surat keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diwakili oleh tenaga ahli bidang kawasan KLHK, Sukendro. Dalam surat tersebut, wilayah KTN Temanggung, Jawa Tengah, seluas 100 hektar ditetapkan sebagai kawasan pendidikan dan pelatihan kehutanan bagi para mitra deradikalisasi. Sebelumnya, BNPT telah luncurkan KTN di 4 lokasi, yakni Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Selanjutnya, BNPT akan meluncurkan KTN di Morowali, Sulawesi Tengah, disertai pengembangan wilayah terbaru KTN di Provinsi Banten. Kehadiran program KTN diharapkan dapat mendukung kemandirian ekonomi para penyintas dan mitra deradikalisasi. Demi terciptanya masyarakat yang setia pada NKRI, sekaligus menjaga tanah air agar terbebas dari ancaman terorisme. Rabu 7 September 2022, Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo lakukan penandatanganan nota kesepahaman Kawasan Terpadu Nusantara atau KTN di Kabupaten Garut, Jawa Barat bersama dengan Bupati Garut Rudi Gunawan. Program ini merupakan bentuk kerjasama antara BNPT, Pemerintah Kabupaten Garut, Perhutani, serta LMDH Buana Mukti. Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo sampaikan bahwa nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari soft launching KTN Garut yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pada Juli lalu. Senada dengan Jenderal Bintang 2 tersebut, Bupati Garut Rudi Gunawan sampaikan bahwa melalui nota kesepahaman ini, pihaknya siap untuk mendukung dan memberi bantuan untuk keberlangsungan program ini. Setelah menandatangani nota kesepahaman, Sekretaris Utama BNPT juga meninjau langsung lokasi kawasan terpadu Nusantara. Diharapkan bahwa sinergi antar unsur pemerintah dapat mempersempit ruang masuk kelompok intoleran serta mensejahterakan masyarakat Kabupaten Garut, termasuk napi tertindak pidana terorisme. Dalam upaya melawan terorisme di Indonesia, BNPT dengan kedepankan konsep pentahelix atau berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, pelaku usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Untuk itu, Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Dedi Sambowo dan Kepala Bagian dan Pelaporan Data BNPT melakukan kunjungan kerja ke PT Taman Safari Indonesia dalam rangka hadiri penandatanganan kerjasama antara PT Taman Safari Indonesia dan PT Smelting di Pasuruan, Jawa Timur. Digelar pada 8 September 2022,
Kerjasama dilaksanakan dalam rangka kegiatan riset terkait konservasi banteng Jawa untuk meningkatkan kualitas pemulihan sapi Bali. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan kedua belah pihak pada bulan Agustus 2022 lalu. Pengembangan bertujuan untuk mendukung usaha peternakan program kawasan terpadu Nusantara, yakni program deradikalisasi luar lapas BNPT di Turen, Jawa Timur. Nantinya hasil peternakan sapi Bali akan disalurkan melalui Koperasi Arta Harmoni Bangsa untuk mendorong kesejahteraan dan kemandirian ekonomi para masyarakat binaan BNPT, yakni penyintas dan mitra deradikalisasi. Prosesi penandatanganan kerjasama diwakili oleh Dr. Andes Jansen Manangsang, selaku Direktur Taman Safari Indonesia, dan Koji Takashi, selaku Wakil Presiden Eksekutif PT Smelting, dan disaksikan langsung oleh Sekretaris Utama BNPT. Kepala Bagian Data dan Pelaporan BNPT Khairul Anwar sampaikan bahwa program pemulihan sapi Bali ini dapat membangkitkan perekonomian para peternak yang merupakan mitra deradikalisasi BNPT KTN Turen. Direktur PT TSI sampaikan apresiasi atas kerjasama yang terjalin. Dalam sambutannya, ia sampaikan bahwa momentum ini merupakan langkah strategis bagi kedua pihak. Selain untuk menjaga kualitas satwa, nantinya dapat dikelola sebagai usaha peternakan oleh para mitra derat. Di kesempatan yang sama dilakukan pula penandatanganan kerjasama antara PT Smelting dan Koperasi Arta Harmoni Bangsa, sekaligus penyerahan plakat oleh Mayjen TNI Deddy Sambowo kepada Direktur TSI, Wakil Presiden Eksekutif PT Smelting, dan Perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh pihak turut menandatangani piagam kerjasama. Senada dengan Direktur TSI, Koji Takashi sampaikan harapannya agar kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Sebelumnya, KTN Turen telah diresmikan pada 24 Maret 2022 lalu. Wilayah seluas 16 hektar ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi penyintas dan mitra deradikalisasi agar dapat kembali ke masyarakat dan bersama membendung paham radikal terorisme. Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar pimpin delegasi Indonesia pada pertemuan The First United Nations Global Congress of Victims of Terrorism di kota New York, Amerika Serikat. Bertempat di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada 8 September 2022, kongres tersebut turut dihadiri oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Hasto Atmojo Suroyo, dan sejumlah penyintas terorisme. Diadakan untuk pertama kalinya, Kongres Global ini membahas mengenai pemenuhan dan perlindungan hak dan kebutuhan atas korban terorisme. Kepada lebih dari 600 partisipan yang hadir, dirinya turut sampaikan bahwa sejak tahun 2002 hingga 2022, pemerintah Indonesia melalui BNPT dan LPSK telah memberikan kompensasi kepada lebih dari 700 korban terorisme. Dengan menggunakan konsep pentahelix, yaitu kerjasama dengan melibatkan pemerintah, pelaku usaha, akademisi, masyarakat, dan media, BNPT terus berupaya dalam meningkatkan sinergi terkait proses pemulihan dan pemenuhan hak para penyintas. Kawasan Terpadu Nusantara merupakan salah satu dari implementasi konsep tersebut yang bertujuan untuk menyejahterakan mitra deradikalisasi, penyintas, dan masyarakat lokal. Kedepan, ia berharap baik mitra deradikalisasi maupun penyintas dapat bersatu padu cegah terorisme di Indonesia. Diselenggarakan di kantor BNPT Sentul, Jawa Barat, Sekretaris Utama BNPT Mayjen TNI Deddy Sambowo tanda tangani nota kesepahaman dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia Muhammad Riano Panjaitan pada 9 September 2022. Penandatanganan nota kesepahaman antara BNPT dan KNPI membahas tentang program-program pendidikan dan pelatihan pencegahan dan penanggulangan terorisme serta radikalisme.
hadir mendampingi Sekretaris Utama BNPT yakni Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Tinggi Madya BNPT. Selain itu, turut hadir dalam kegiatan tersebut yakni segenap jajaran Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sekretaris Utama BNPT Majen TNI Dedi Sambowo berharap kegiatan ini dapat menjawab tantangan atas persatuan bangsa karena pemuda merupakan tombak harapan bangsa. Senada dengan Sekretaris Utama BNPT, Ketua Umum KNPI Muhammad Riano Panjaitan berharap bahwa nota kesepahaman ini dapat terimplementasi dengan baik serta berlanjut dengan perjanjian kerjasama. Penandatanganan nota kesepahaman ini juga merupakan bentuk upaya BNPT dalam penerapan konsep Pentahelix untuk membantu pencegahan penyebaran paham radikalisme dengan menggandeng pemuda-pemudi Indonesia.